Assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan. Kepada semua ahli dan subscriber saya, syukur ribuan terima kasih. Kepada tuan-tuan dan puan yang baru hadir, syukur selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Okey tuan-tuan dan puan, untuk video kali ini saya akan share set atau set dari ceiling tahun 2024. Okey. Tahun 2024 ni set apa yang kita kena cari sebenarnya? Kadang orang tak perasan kan. Saya tak tahu saya ada share sebenarnya. Okey, tahun ni macam awal sikit. Saya dah dapat set dia. Okey, jom kita tengok. Okey tuan-tuan dan puan. Ni duit siling tahun 2024 nya. Okey, saya dah kumpul. Dapat satu set. Okey. Selalunya kena cari awal tahun. Awal tahun masa kondisi dia masih baru-baru lagi, masih cantik lagi. Masa tu kita ambil dan simpan. Dan kalau saya jumpa, saya simpan dalam tisu ke. Kena apa-apalah. Nanti tak kurangkan kena tangan. Kalau dia kena tangan dia senang jadi buruk. Rasa senang kotor. Okey. Satu set macam biasa. Ada 5 sen. 10 sen. 20 sen. Dan 50 sen. Okey. Dan selalunya kurang-kurang je lah. Saya akan simpan dalam coin holder coin holder. Okey. Kita buat duit mesin dulu. Okey, coin pun ada saiz dia. Ada yang besar sikit dengan ni. Tengoklah dia punya diameter dia berapa. So yang untuk 5 sen dengan 10 sen ni kita pakai yang ni. Saiz kecil sikit. Tak lelap sikit kan. Lelap ringan ni. Sebelum ni center dia tutup. Gerak pula. Okey, tu kita stapler dia. Siapa terpulanglah? Stapler sini ke, stapler sini ke? Saya suka stapler sini. Mas stapler tak ada masalah. Stapler jelah. Hanya untuk tercabut kan. Okey. Mesin. Itu sposin. Okey. Centerkan dia. Ketuk stapler. Okey. Klik 20 sen. Ketuk dia. Stapler. Okey. Kita duduk 2 sen. Kita duduk 50 sen. Okey. 50 sen. 20 sen. 10 sen. 5 sen. Okey. Ni duit kilat ni kena main dengan cahaya sikit. Kata tak nampak. Okey. Dah masukkan coin holder ni. Lepas tu kita simpan dalam album. Simpan dalam album. Album ni yang tak tahu saya guna ni. Ni album token saya, saya campur sikit. Ni sebelah belakang. Okey. Kau ingat balik 2-3 tahun lepas kan. Coin ni lah saya buat video. Okay, untuk tahun ni pula kita tambah lagi koleksi kita. Kita buat ni koleksi by tahun. Actually mengikut tahun. So kita kena pilih kondisi yang terbaik lah untuk koleksi kita. Apa yang biasa bila ada set macam ni dan kondisi dia baik, so kena dapat koleksi yang bagus lah. Cantik lah.
Okey. Tahun 2021, 2022, 2023, 2024. Okey. Kita berjumpa lagi di tahun akan datang, tahun 2025. Dekatnya sik bukan sini pula. Okey. Cantik eh. Cantik untuk koleksi pribadi eh. Okey. Okey, tuan-tuan, macam itulah asetnya eh. So dapatkan dalam kondisi yang terbaik untuk jadikan sebagai koleksi yang hebat. Okey, dapat. Antara awal tahun ni kan. Okey, jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bye bye.